tekan banyak terima kasih. Acarane rame banget. Kalau pergi-pergi ya. Mas, aku pengen hunting ning kene iki, melurak lah gitu. Itu akan lebih menyenangkan. Mas, aku duwe ide ning kene. Piye yen gawe acara ning kene dan bagaimana lah itu aku suka semacam itu. Jadi kita enggak berhenti sampai di sini kemudian selesai ndak. Itu dan untuk teman-teman yang lain yang masih belajar motret anak bangsa, yaitu terutama di bidang fotografi. Itu saja Bapak Ibu, kalau ada tutur kata atau tingkah laku dari kami serta anak-anak kita, kami mohon maaf. Terus kami berterima kasih juga untuk support kita Bapak Ibu dalam membangun anak bangsa di negeri ini. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jadi buat yang senang motret air terjun, ada beberapa cara yang harus dipersiapkan atau alat-alat yang harus dipersiapkan. Seperti yang wajib itu tripod, terus kamera, terus kalau perlu filter, ya kita harus bawa filter. Misalnya filter yang paling utama untuk air terjun itu CPL, yaitu circular polarizer. Jadi dia berfungsi untuk membiaskan cahaya langit. Kemudian usahakan motret air terjun itu dalam kondisi masih sepi, misalnya sepi pengunjung atau sepi-sepi objek-objek yang mengganggu nantinya. Misalnya pagi, bisa jam 6, jam 7 sudah sampai lokasi, jadi belum banyak pengunjung, apalagi itu tempat wisata yang ramai. Banyak ilmu yang didapat, terus juga mungkin next juga bakal ada lagi, yang pasti seru. Hari ini adalah pertama kali saya join dengan komunitas dari Semarang, bertempatan dengan hunting landscape di Suruklawe Setengit. Pesan dan pesan
luar biasa sekali komunitas ini, ketuanya sangat ramah, terus fasilitasnya juga oke, huntingnya sangat menarik. Halo, saya Mas Laras, asik banget ikut acara ini. Ya jujur baru sekali ini ikut acaranya KFS dan alhamdulillah dapet pengalaman yang luar biasa banget. Lagi nyari wildlife memotretin. Mantap.